Hai semua, assalamualaikum. Ketemu lagi di channel saya, Alila Asman. Oke deh teman-teman semua, sebelum saya mulai sharing di video kali ini, sebelumnya saya mau mengucapkan selamat Hari Raya Idul Fitri buat teman-teman semua di seluruh Indonesia. Mohon maaf lahir dan batin. Mohon maaf ya teman-teman kalau misalnya selama ini saya banyak salah-salah ataupun video saya banyak kurang-kurangnya. Mohon dimaafkan ya mams. Oke deh teman-teman semua, seperti biasanya ya di video kali ini saya mau sharing tentang aktivitas saya selama saya mudik ya, alias pulang kampung di Purwokerto. Dan ini itu hari terakhir bulan Ramadan ya teman-teman. Hari terakhir bulan Ramadan ini saya dan saudara-saudara saya belanja ke pasar ya. Jadi rencananya kita memasak bareng-bareng buat menyambut Hari Raya Idul Fitri. Dan di sini tuh pasarnya ramai banget teman-teman. Jadi di Hari Raya Idul Fitri kali ini ada yang berbeda ya teman-teman dari Idul Fitri yang sebelumnya ya. Dimana 2 tahun kemarin kita nggak bisa pulang ya, alias mudik kampung halaman. Dan alhamdulillah untuk tahun ini kita bisa mudik. Yeay, seneng banget ya teman-teman. Dan di sini juga adik saya yang dari Kalimantan, dia bisa mudik juga ya ke Purwokerto. Jadi alhamdulillah kita semua bisa kumpul nih di lebaran kali ini. Dan ini kita lagi belanja sayur-sayuran ya teman-teman. Di sini tuh sayurannya lumayan komplit ya teman-teman di pasar Wage ini. Selain pasarnya bersih, juga di sini tuh menyenangkan banget ya kalau belanja karena memang komplit banget ya. Oke deh mams dan teman-teman semua, ini alhamdulillah masakannya udah jadi ya. Jadi tadi itu masaknya nggak kita rekam ya karena memang saudara-saudara saya nggak pas nggak pakai jilbab. Jadi ya mohon maaf aja ya nggak saya rekam. Dan ini dia malam harinya ya. Jadi malam harinya itu ada takbiran keliling ya teman-teman di daerah perumahan saya teman-teman. Dan ini anak-anak saya serta orang tua saya ikut ya takbiran keliling. Ramai banget ya alhamdulillah untuk Idul Fitri kali ini. Teman-teman gimana lebarannya di kampung halamannya masing-masing? Meriah juga kah? Bisa ya sharing dan komen di bawah. Terima kasih. Video takbiran keliling ini alhamdulillah ini tuh direkamin sama adik saya teman-teman. Kebetulan saya waktu malam ini itu pas lagi keluar ya, ada sesuatu yang mau saya beli. Dan untung saja ini adik saya merekam ya, jadi bisa saya tampilkan juga di video kali ini ya teman-teman. Teman-teman semua mohon maaf banget ya kalau misalnya ada suara-suara berisik ya, karena memang kita lagi kumpul. Jadi biasalah ya mam, kalau lagi kumpul gitu pasti berisik ya. Oke deh mam dan teman-teman semua, jadi ini pagi harinya ya. Pagi harinya kita mau melaksanakan sholat Idul Fitri. Dan kita mau ke tempat sholatnya jalan kaki aja ya teman-teman, karena memang tempat sholatnya itu deket banget dari rumah saya ya. Jadi itu tuh yang lagi dada-dada itu adalah mas saya ya teman-teman, mas saya yang nomor 1. Dan cowok sebelahnya itu adik saya yang paling kecil ya. Jadi dia itu tinggalnya sekarang ada di Kalimantan ya mams. Oke deh teman-teman semua, sekarang yuk ikutin terus ya video saya sampai habis. Dan ini kita lagi mau jalan ya menuju tempat sholat Idul Fitrinya. Seneng banget ya mams rasanya kalau bisa kumpul-kumpul keluarga seperti ini ya, karena memang jarang banget ya kita itu bisa kumpul seperti ini ya. Dan momen-momen seperti ini benar-benar harus dinikmati ya teman-teman, karena kan jarang-jarang juga kita bisa kumpul bareng seperti ini ya. Dan ini dia ayah saya ya teman-teman. Jadi tadi saya tuh lari-lari dari belakang menuju ke depan cuma untuk merekam ayah saya. Nah,
Kebetulan ini suami saya juga semangat banget dia mau sholat Idul Fitri pagi hari ini. Oke deh teman-teman semua, jadi kita kali ini mau sholatnya di Masjid Jami Nurul Ikhlas di Perumahan Teluk ya, Purwokerto. Dan ini jamaahnya sudah berkumpul semua ya. Ini jamaahnya alhamdulillah untuk lebaran kali ini itu ramai banget teman-teman. Nah ini dia ya teman-teman, seneng banget ya rasanya kali ini bisa sholat rame-rame lagi di lapangan seperti ini ya moms. Oke deh teman-teman semua, setelah selesai sholat Idul Fitri dan juga selesai sungkemannya, kemudian lanjut di sini kita mau foto bareng ya, mumpung pada kumpul semua ini kita sempatkan untuk foto bareng ya. Dan mohon maaf tadi untuk proses sungkemannya nggak saya videokan ya teman-teman, saya lupa banget untuk memvideokannya ya. Oke deh moms dan teman-teman semua, di hari yang fitri ini Alilas Mam dan keluarga mau mengucapkan selamat Hari Raya Idul Fitri 1443 Hijriah. Mohon maaf lahir dan batin. Dan untuk lebaran pertama ini kita sempatkan ya untuk silaturahmi ke Wates ya teman-teman, ke tempat Pakde saya ya. Karena di sini juga banyak saudara saya dari keluarga bapak saya. Jadi kita sekalian aja mumpung lebaran kita silaturahmi ya ke Wates. Dan setelah acara silaturahminya di Wates selesai, ini kita kembali lagi ke Purwokerto ya mams. Dan sebelum kembali ke Purwokerto, di sini kita mau istirahat dulu dan singgah ya di Sate Ambal Haji Tikno di daerah Kebumen kalau saya nggak salah ini teman-teman. Oke deh mams dan teman-teman semua, jadi ini keesokan harinya ya. Ini tuh di rumah orang tua saya rame banget, ini lagi pada kumpul semua. Dan saya gemes banget itu sama ponakan saya yang satunya itu namanya Yua ya. Dia tuh lucu banget, ngegemesin banget ya. Saya tuh pengen banget rasanya gendong Dek Yua itu, tapi belum berhasil ya. Karena memang agak susah sekali ya. Dan ini dia anaknya, lucu banget deh ini tuh Dedek Yua. Oke deh mams dan teman-teman semua, jadi ini siang harinya ya, kita mau makan siang di luar ya bareng-bareng. Dan ini kita berhenti di warung makan Putri Gunung gitu teman-teman di daerah Batu Raden ya. Jadi ini tuh warung makannya lumayan bagus juga ya, ini parkirannya luas banget ya teman-teman. Jadi di sini tuh kita makannya di outdoor gitu ya, mams.
ala-ala taman gitu. Ini dia tempatnya. Tempatnya tuh lumayan bagus dan lumayan bersih juga ya Mams. Jadi recommended juga buat teman-teman semua yang mau cari makan ya. Ini dia. Oke deh Mams dan teman-teman semua, sekian dulu ya video Adilas Mam hari ini edisi Lebaran Idul Fitri. Dan mohon maaf kalau video saya masih banyak kurang-kurangnya ya teman-teman. Sampai ketemu lagi di video-video saya selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. 나와 놀고 싶은 마음은 없나요? 알아요. 그대 해야 할 일만이 남았다는 걸. 그대 지금 무슨 생각하며 노트북을 여나요? 나와 놀고 싶은 마음은 없나요? 알아요. 그대 알면서도 어쩔 수가 없죠. 놀자. 나와 신나게 놀고 남은 일 하자. 가끔은 손가락도 좀 쉬어야지. 무심하게 매정하게 나와 네 손가락에게 이러기야. 놀자. 나와